Proses penarikan rel 500 meter kereta cepat Jakarta-Bandung yang ketiga di hari Senin tanggal 20 Februari 2023 tepat di atas jembatan layang ke-17 di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ke arah Karawang yang dimana pemasangan rel mulai dilakukan dari DK66 di kawasan Cikau, Bandung, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Ini mesin BPJ 500 sedang melakukan pemasangan rel ke arah Jakarta. Jika rel hari ini terpasang dari depo Tegaluar rangkaian gerbong datar membawa kurang lebih 18 batang rel untuk pemasangan 4,5 km ke arah DK63 Karawang. Yang dimana tadi rangkaian gerbong datar diberangkatkan dari depo Tegaluar Kabupaten Bandung sekitar pukul 3 dini hari karena rangkaian gerbong datar tiba di lokasi pemasangan kurang lebih tadi pagi sekitar pukul 6 atau jam 7 pagi. Nah, ini pemasangan rel dilanjutkan di jalur 1. Dan terinformasi kalau tidak salah untuk di jalur 1 pemasangan rel akan sampai wilayah stasiun Karawang di DK41. Dan di jalur 2 kereta cepat Jakarta-Bandung rel yang sudah terpasang baru di kawasan dalam tunnel ketiga di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jika pemasangan rel sampai DK63, rel yang sudah terpasang kurang lebih 80 km ke arah Jakarta untuk di jalur 1, sisa rel yang belum terpasang sampai stasiun Halim Jakarta kurang lebih menyisakan 62 km. Nah, tepat di sebelah kiri ada anak sungai Citarum dan di sebelah kanan itu sungai besar Citarum dan ke arah sisi sebelah selatan ke depan di sana ada bendungan Jatiluhur. Dan tepat di belakang ada dua pekerja untuk menaruh atau meletakkan roller dan pekerja mengikuti berjalan di atas bantalan slab track ke atas slab track ya untuk bantu proses roller kecil ya untuk memudahkan saat proses penarikan rel 500 meter kereta cepat Jakarta-Bandung. Oh ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah klik tayangan ini. Salam sehat, salam sukses, salam untuk Indonesia Maju. Dan jika yang baru menemukan channel Dani Arisandi, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena jika ada update video terbaru, tentunya tidak ketinggalan. Nah, tepat di atas terlihat ada tiang OCS yang sudah terpasang di jembatan layang ke-17 di sini. Ini ke arah Bandung. Terlihat rangkaian gerbong datar dan cuaca di wilayah Purwakarta di sini sempat turun hujan dan reda lagi dan terlihat ke arah timur di sana sedang turun hujan ya. Kemungkinan akan berlanjut ke arah Karawang. Dan terlihat di wilayah Sungai Citarum di sini di jembatan layang 17 baru terpasang tiang OCS dan isolator yang berwarna merah untuk listrik aliran atas di sini belum terpasang ya. Dan mudah-mudahan untuk pemasangan rel terus dikebut sampai ke stasiun Halim Jakarta. Dan tadi di wilayah DK63 dari pantauan udara sudah terpasang listrik aliran atas sebagian dan tensioner juga sudah terpasang. Oke, hujan mulai turun, kita berteduh terlebih dahulu. Kita nanti dilanjut lagi lihat proses pemasangan rel berikutnya. Ini mesin WJ 500 TY. Oke, dilanjut lagi, hujan sudah reda. Penarikan rel ketiga hampir selesai. Ini rel tinggal sedikit lagi untuk pemasangan rel ketiga. Ini ujung rel 500 meter R60 yang sudah terpasang yang sudah tersambung menjadi 500 meter. Tinggal menyisakan berapa batang rel lagi dari gerbong datar di sini untuk melakukan pemasangan rel berikutnya sampai wilayah DK63. Nah, ini ujung rel 500 meter, dua batang rel sekaligus ditarik.
Oke, terima kasih yang sudah menonton atau menyimak video ini. Nantikan untuk update video terbaru dari channel Dani Arisandi dari Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurang maksimalnya dalam video ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.